Kali ini kita akan menyembuhkan kutu kebul yang sudah terlalu parah pada mawarnya. Ini sudah terlalu menempel, jadinya kalau cuma disemprot saja sulit susah ini untuk sembuhkan. Bahan-bahan saya gunakan, saya menggunakan 1 tetesan led dan 1 tetes minyak makan. Menggunakan tetesan ini dikit saja minyak makannya, dan 1 gelas kecil ini air, jangan terlalu berlebih, nanti mati kalau terlalu banyak. Kemudian saya sikat seperti ini. Ini kutunya sudah benar-benar menempel. Kalau tidak disikat susah sekali disembuhkan. Penyakit pada mawar itu sering terjadi kutu kebul seperti ini. Jadi harus rajin-rajin disemprot pakai larutan sunlight. Dosisnya kecil saja, soalnya keras ini. Ini kalau terlalu banyak tanaman juga ikut mati. Kalau masih ringan itu bisa disemprot saja. Kita udah terlalu menempel kepada daun itu bisa disemprot saja. Kalau ini kan sudah menempel ke batang, jadi harus disikat cara perlahan. Nah, seperti ini. Menghilangkan kutu kebul pada tanaman mawar dengan menggunakan sunlight. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan selamat mencobanya. Nah, setelah saya semprot, saya menggunakan larutan ini, perakaran dan perkembangan tunas. Dosisnya kecil. Tunas baru bisa tumbuh dengan baik.